Halo semua, jumpa lagi dengan calon wasit di sini. Laga Super Big Match akan tersaji di pekan ke-25 Shopee Liga 1 2019. Pertandingan kali ini akan mempertemukan dua rival bebuyutan, yakni Persib Bandung versus Persija Jakarta. Kedua kesebelasan akan bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta demi memperebutkan 3 poin. Di laga kali ini, Persib Bandung dipastikan tidak bisa memainkan Esteban Vizcarra. Sementara itu, kabar baiknya, Ezekiel Duasel yang sempat 3 pekan akan absen kini sudah bisa kembali tampil dan siap menjebol gawang Persija Jakarta. Sebagai tim yang berstatus sebagai tim tuan rumah, Persib tentunya memiliki ambisi besar untuk mengalahkan Persija Jakarta. Pasukan Robert Rene Albert itu pun bisa menggunakan sebuah formasi yang terbilang sangat ampuh dengan mayoritas materi pemain menyerang. Tapi, sebelumnya saya mau ngingetin untuk kalian, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Mari sama-sama bangun channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua. Setuju? Di barisan lini depan, Persib bisa menurunkan 5 pemain bertipikal menyerang sekaligus, yakni Ezekiel Duasel, Kevin Van Kiperslewis, Fred Sputuan, Gozali Siregar, dan Febri Haryadi. Dengan formasi ini, tentu Persib Bandung hanya bisa memainkan Omid Nazari seorang di lini tengah yang posisinya sebagai gelandang jangkar. Pemain kelahiran Swedia ini akan berperan sebagai penghubung bagi 5 pemain di depan dengan 4 pemain bertahan di belakang. Keempat pemain tersebut adalah Ardi Idrus, Ahmad Jufrianto, Nick Wippers, dan Superdi Nasir. Mereka akan berjibaku menjaga gawang yang digawal oleh Imadi Wirawan. Jika mampu memaksimalkan formasi dengan mayoritas pemain menyerang itu, Persib tentunya memiliki peluang besar untuk menang atas Persija, bahkan dengan skor telak.